Sabat Shalom. Sukacita yang indah karena kita boleh berada pada hari Sabat, waktu yang Tuhan Pencipta kita berikan kepada kita pada saat ini. Kita juga bersukacita karena mulai pada Sabat hari ini kita akan mengikuti serangkaian kebenaran Tuhan yang dia akan sampaikan kepada kita semuanya melalui kebaktian kebangunan rohani kesehatan. The Way. Jalan yang Tuhan mau kasih tahu kepada kita semuanya bahwa ada jalan untuk kehidupan dan kebahagiaan kita semuanya. Saya percaya tidak ada manusia yang rindu untuk mendapatkan dan memiliki kehidupan tersebut. Bahkan kehidupan di atas dunia ini dan kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Dan bahkan ketika hidup di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan kita merindukan adanya kebahagiaan di hati kita bukan? Oleh karena itu, topik pada sahabat ini, kita akan mendapatkan jalan kehidupan dan kebahagiaan itu dalam rangkaian kebaktian, kebangunan rohani, kesehatan, the way yang dilakukan oleh Hope Channel Indonesia bersama Rumah Sakit Rumah Sakit Advent yang ada di Indonesia. Rumah Sakit Advent Bandung. Rumah Sakit Advent Medan, Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, Rumah Sakit Advent Manado, dan Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Tapi sebelum, sebelum kita mempelajari kebenaran Tuhan pada saat ini, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, sembunyikanlah hambamu di balik kemuliaan Yesus. Sehingga ketika Yesus yang ditinggikan, Yesus akan membawa kami semuanya dekat dan berada di dalam hadiratmu. Terima kasih Tuhan untuk kuasa roh kudusmu yang ada di hati kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sedang hidup di atas dunia di mana pertentangan besar antara Yesus dan setan sedang terjadi. Antara kebenaran dan Kejahatan antara kebaikan dan kesusahan, antara kehidupan dan kematian, kita harus memilih mengikut Yesus atau mengikut setan. Bila mana kita berada pada kondisi posisi untuk memegang Yesus dan setan, kita akan kehilangan Yesus. Kita akan kehilangan surga tersebut, dan sahabat ini kita akan mempelajari melalui Firman Tuhan jalan kehidupan dan kebahagiaan yang Yesus sudah sediakan bagi kita semuanya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Mereka merasa kehilangan kemuliaan Tuhan ketika mereka melihat diri mereka telanjang, dan ketika Yesus datang bertemu dengan mereka di Taman Eden yang diciptakan Tuhan bagi manusia, dan bersama dengan ular yang menipu manusia pada waktu itu, Yesus berkata kepada ular atau setan itu, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini." Antara keturunanmu dan keturunannya, dan keturunannya akan meremukan kepalamu, dan engkau akan meremukan tumitnya. Ketika dosa masuk, ketika manusia memilih untuk menentang Tuhan, melawan perintah Tuhan, tidak mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya, maka terjadi permusuhan di antara Allah dan manusia. Tetapi kita lihat bagaimana janji Tuhan melalui kejadian 3 ayat 15 ini bahwa akan ada dari keturunan manusia itu, keturunan perempuan itu yang akan datang dan menghancurkan kepala ular itu, yang akan menghancurkan setan itu. Dan itu sudah terjadi. Kita sudah lihat siapa pemenangnya. Tetapi setan di dalam kematian kekalnya masih ada beberapa waktu ke depan lagi. Sementara dia masih memiliki waktu. Dia berusaha untuk menipu saudara dan saya. Oleh karena itu tidak heran. Setan sebagai bapak penipu itu. Memiliki tabiat yang berbeda dengan Allah yang sangat agung dan ajaib itu. Setan yang diciptakan tapi melawan penciptanya Allah sendiri. Memiliki suatu tabiat yang sangat berbeda bertolak belakang. Kesombongan dan keangkuhan yang ditawarkan setan. Ditunjukkan oleh Allah bagaimana hidup yang rendah hati. Setan yang menunjukkan kekasaran dan pemarah. Tapi Yesus menunjukkan kelemah lembutannya ketika dia menjadi manusia. Setan yang menanamkan kebencian dan dendam di hati manusia. Yesus menunjukkan kesabaran yang besar. Setan yang mengajarkan kita untuk tamak dan serakah. Yesus mengajarkan kepada kita kemurahan hati. Setan yang menunjukkan cinta diri. Yesus menunjukkan bagaimana mengasihi. Setan menunjukkan iri hati dan dengki. Tapi Yesus menunjukkan sukacita. Setan pembohong. Yesus menunjukkan kejujurannya. Setan yang mengajar kita bagaimana melakukan perselingkuhan. Tapi Yesus menunjukkan bagaimana kita menjadi orang-orang yang setia. Setan yang kejam dan zalim. Tapi Allah Yesus menunjukkan bagaimana keadilan yang sesungguhnya. Setan yang menunjukkan hidup yang dipenuhi dengan nafsu. Allah Yesus menunjukkan dirinya bagaimana untuk bisa mengendalikan diri itu. Setan yang minta untuk dilayani, tapi Yesus Allah datang untuk melayani. Setan yang selalu mempersalahkan dan menghakimi orang lain. Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana mengampuni. Setan yang selalu melakukan kejahatan, tapi Yesus Allah selalu melakukan kebaikan bagi umat manusia. Setan yang selalu mengajarkan kita bagaimana untuk melawan, untuk memberontak tapi Allah mengajarkan kita bagaimana untuk menurut. Setan adalah pembunuh itu. Tapi Allah Yesus menghidupkan kita semuanya. Seringkali ketika kita sakit, kita berpikir dan melihat bahwa ini terjadi karena Allah. Mari kita lihat apa yang Yeremia 30 ayat 15 ungkapkan. Mengapa engkau berteriak karena penyakitmu karena kepedihanmu sangat payah. Seringkali kita mengeluh, mengaduh, aduh kenapa aku sakit demikian? Kenapa Tuhan membiarkan aku sakit menderita lama? Kanker dan lain sebagainya, stroke. Tetapi firman Tuhan mengatakan, ini sangat berhubungan dengan kesalahan kita yang melawan perintah Allah bahkan hukum-hukum kesehatannya. Karena dosa kita berjumlah besar, tetapi kita bersyukur. Allah dalam janjinya. Aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Kepada kita dia telah menunjukkan bahwa dirinya yang akan melepaskan kita daripada kesukaran-kesukaran akibat dosa perlawanan yang manusia lakukan. Kisah para rasul 4 ayat 12 mengatakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Selain di dalam Dia, di dalam Yesus, Allah yang menjadi manusia, Isa Al-Masih, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kenapa? Karena hanya kepada keturunan Allah yang menjadi manusia itulah, yaitu Yesus Kristus. Yang olehnya kita dapat diselamatkan. Satu bulan ke depan, ini kita akan belajar tentang nama Isa Al-Masih. Ini tentang nama Yesus Kristus. Ini yang tidak ada nama yang lain dari manusia selain hanya di dalam nama Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Kita boleh diselamatkan. Oleh karena itu. Ketika jalan manusia sekarang buntu oleh karena setan menipu dan mengelabui manusia. Yesus Kristus itu. Yang hanya di dalam dia sajalah. Yang akan kita pelajari sepanjang satu bulan ini. Inti daripada pengalaman kebahagiaan dan kehidupan bagi kita semuanya. Dia berkata dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya. Kepada saudara dan saya. Akulah jalan dan kebenaran, dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Kalau tidak melalui Aku, kata Yesus, topik kita: jalan, kehidupan, dan kebahagiaan. Dan jalan ini hanya kita dapatkan kepada satu nama yang berkata, "Akulah jalan itu." Yesus Kristus sendiri. Dia juga berkata, "Akulah kebenaran itu." Kita sudah tertipu oleh kuasa setan. Tapi Dia telah menunjukkan bagaimana jalan yang benar itu. Dan jalan yang benar ini menuju kepada suatu kehidupan yang kekal. Dan tidak seorang pun yang dapat memilikinya kalau tidak melalui Aku," kata Yesus. Sekarang bagaimana kita bisa jalan? di jalan kebenaran dan hidup ini. Bicara mengenai kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 berkata, Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran. Ketika Yesus berkata, Akulah firman itu dalam Yohanes pasal 1. Dia menyatakan bahwa Segala sesuatu yang dia katakan dan tertulis dalam firman ini adalah kebenaran, dan sepanjang satu bulan ini kita akan belajar dari firman Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, yang adalah jalan dan hidup ini, sehingga kita beroleh jalan kehidupan dan kebahagiaan yang sejati, seorang yang bijak seorang yang sangat kaya raya yang bisa memiliki istilahnya banyak harta dan mengalami begitu banyak pergumulan dalam hidupnya karena dia telah melampaui pemilihan-pilihan-pilihan di dalam hatinya untuk memenuhi apa yang dia sukai raja Salomo dia berkata di dalam Amsal 3 ayat 1 dan 2 hai anakku janganlah engkau melupakan ajaranku biarlah hatimu memelihara perintahku. Kenapa? Ayat yang kedua. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Kita bisa saksikan. Orang-orang yang tidak pernah melupakan ajaran Tuhan. Yang hatinya selalu memelihara perintah Tuhan. Orang yang terpandai Orang yang paling bijak mau dikatakan di seluruh dunia ini, mengatakan orang-orang itu akan memiliki umur yang panjang, lanjut usia, bahkan kesejahteraan, ditambahkan kepada kita. Saudara-saudara, ketika kita mendengarkan dan pelihara firman Tuhan di dalam hati dan kita lakukan itu, kita memiliki suatu kehidupan yang memiliki panjang umur. Lanjut usia bukan sakit-sakitan, tetapi sejahtera ditambahkan kepada kita. Satu pasal setelah Amsal pasal yang ketiga, Raja Salomo juga mengatakan, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku di firman Tuhan ini. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena..." Itulah yang akan menjadi kehidupan bagi mereka, bagi kita semuanya yang mendapatkan firman Tuhan ini dan akan memberikan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kita yang sedang sakit karena akibat-akibat dosa ini, kita akan memperoleh kesembuhan bila mana kita mengarahkan hati kita kepada firman Tuhan ini. Lanjutan dari Amsal. Pasal yang ketiga tadi, bila mana kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan kita tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, kita mengakui Dia di dalam segala laku kita, perbuatan kita menunjukkan bahwa saya percaya kepada Tuhan, kepercaya kepada Isa Almasi Yesus Kristus, maka Isa Almasi itu sendiri, Yesus Kristus sendiri akan meluruskan jalan kita yang selama ini sudah bengkok ke sana dan kemari. Dalam ayat selanjutnya, dalam Amsal 3 ayat 7 dan 8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Allah dan jauhilah kejahatan. Kenapa? Karena itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang tulangmu luar biasa. Tubuh kita yang rentah yang terdiri dari tanah dan kalau mati pun menjadi tanah. Tulang-tulang kita yang akan menghasilkan sistem kekebalan tubuh akan disegarkan kembali sehingga kita memiliki kekuatan daya tahan tubuh yang sangat prima dan kita memiliki umur yang panjang dan kebahagiaan. Kalaupun kita sudah meninggal oleh karena kita tinggal dalam dunia yang berdosa kita akan meninggal tanpa penderitaan, dengan umur yang sudah panjang, dengan apoptosis sel yang Tuhan berikan, dengan umur yang panjang sebagaimana Musa. 120 tahun dia mati, dengan kekuatan yang masih prima, mata yang masih jernih melihat semua keadaan yang ada di lingkungannya. Dia memiliki tantangan besar dalam memimpin umat Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Ketika dia berkata, dalam Mazmur 90 ayat 10. Umur manusia 70 tahun, kalau dia kuat 80 tahun. Selebihnya adalah kesusahan dan penderitaan. Tapi dia sendiri mencapai umur 120 tahun dengan kekuatan yang masih utuh. Luar biasa bukan? Oleh karena itu, kembali kepada Raja Salomo dalam ayat 16 dan 17 dari Amsal pasal 3. Dikatakan, "Umur panjang ada di tangan kanannya." Tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia dan segala jalannya sejahtera semata-mata. Dan orang yang melakukan dan mengikuti firman Tuhan ini. Raja Salomo mengatakan dalam ayat yang ke-18. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Kita akan menjadi berkat bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kita, mulai dari dalam keluarga kita sendiri. Dan siapa yang berpegang padanya, siapa yang mengikuti teladan kita dalam mengikuti firman Tuhan, dia akan disebut berbahagia. Kita lihat bagaimana firman Tuhan ini membuat hati kita berbahagia, menjadi orang-orang yang menuntun, menjadi orang-orang yang kaya di dalam segala sesuatu. Bukan karena hatinya di materi, tapi karena kebahagiaannya telah menolong dia. Bisa mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita, apakah itu harta, apakah itu uh, kita punya waktu, diri, bahkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mampu mengelolanya karena semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang sehat dengan umur yang panjang. Mari kita lihat apa yang badan kesehatan sedunia katakan tentang kata sehat itu sendiri. Dalam konstitusi World Health Organization tanggal 7 Oktober 2011 mengatakan bahwa sehat itu bukan hanya tidak ada rasa sakit atau ada rasa kesakitan bahkan kelemahan. Tapi sehat itu adalah di mana keadaan fisik kita, mental kita, Rohani kita dan sosial kita yang sejahtera, dia bukan hanya tidak ada penyakit atau kelemahan, bukan ada suatu kesejahteraan di antara fisik, mental, hubungan kita dengan Tuhan, dan hubungan kita dengan sesama manusia. Kalau kita merasa saya tidak sakit apa-apa kok, tapi saya sering marah-marah, saya sering rasa sakit, dan takut, dan lain sebagainya, kita disebut tidak sehat karena ada ketegangan di mental kita. Bila mana kita juga merasa fisik saya kuat, tapi saya tidak pernah mempunyai hubungan yang khusus dengan Tuhan. Saya juga disebut saya tidak sehat. Bila mana hubungan saya dengan orang lain juga tidak baik. Hubungan antara suami istri di rumah tangga tidak baik. Orang tua dan anak-anak atau anak-anak dan orang tua. Saya juga dikatakan tidak sehat. Kita dikatakan sehat. Bila mana keempat dimensi ini fisik, mental, rohani dan sosial kita sejahtera. Ada kebahagiaan, kesejahteraan di dalam semua hal tersebut sehingga kita akan memiliki sehat yang seutuhnya. Dan kita bersyukur. Hal ini kita bisa nilai dari bagaimana kita mengikuti perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan ini juga dijabarkan melalui 10 hukum kesehatan. Yang akan kita ikuti sepanjang satu bulan ke depan ini, kita akan mempelajari bagaimana hubungan Firman Tuhan dan kesehatan itu sendiri. Tidak heran, kakek ini adalah kebaktian, kebangunan rohani, kesehatan the way. Sepuluh hukum kesehatan yang Tuhan sedang berikan kepada kita saat ini adalah bagaimana kita akan mendapatkan hati yang gembira, karena hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Bagaimana kita boleh memiliki istirahat yang cukup, di mana sel-sel tubuh kita akan diperbaiki, bila mana kita memiliki pengalaman istirahat yang cukup? Bagaimana kita akan merasakan kekuatan dan kebahagiaan dengan memakan makanan dengan diet yang seimbang? Kita menghirup udara yang bersih, kita memiliki pengalaman untuk pengendalian diri dari semua nafsu, emosi yang ada dalam diri kita. Ketika Tuhan berikan kepada kita sinar matahari yang cukup, yang kita gunakan untuk kesehatan tubuh kita dan tulang-tulang kita. Kita memiliki otot-otot di mana kita mampu bergerak, berlakukan energik, berolahraga. Sehingga kita mempunyai fungsi yang baik. Di mana zaman sekarang orang begitu banyak dengan sedentary life. Berdiam diri lebih banyak di depan komputer, HP, dan lain sebagainya, sehingga banyak penyakit yang terjadi ketika kita melanggar hal tersebut. Hubungan sosial yang baik, angka perceraian yang tinggi pada saat ini, khususnya antara suami dan istri, hubungan orang tua dan anak-anak, dan lain sebagainya, telah menghancurkan banyak orang, membuat begitu banyak penderitaan-penderitaan penyakit-penyakit yang tidak menular yang terjadi karena hubungan. Yang tidak baik, air jernih yang cukup, yang Allah berikan kepada kita akan menolong kita agar tubuh kita yang dipenuhi dengan kotoran-kotoran akibat pola hidup yang salah boleh dibersihkan. Dan pilihan kita ketika kita memilih Tuhan, menjadikan Dia yang terutama dalam kehidupan kita dan yang pertama dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Maka kita akan lihat mujizat-mujizat Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan ini. Hidup sehat merupakan akronim dari hati yang gembira tadi. Istirahat yang cukup, diet yang seimbang, udara yang bersih, pengendalian diri, sinar matahari yang cukup, energik berolahraga, hubungan sosial yang baik, air derni yang cukup, dan Tuhan yang terutama. Apa inti daripada hati yang gembira? Obat yang manjur itu. Kita akan selalu mengucapkan hal-hal yang positif. Ketika kita mengucapkan hal yang positif, kita mendengar kata-kata yang positif dari mulut kita. Kita akan membuat memikirkan hal-hal yang positif. Dan ketika kita memikirkan hal yang positif, kita akan bertindak melakukan hal-hal yang positif yang menjadi berkat bagi banyak orang bahkan bagi diri kita sendiri. Itu adalah obat yang manjur. Kita akan mampu untuk bergaul dengan orang-orang yang juga memiliki kata-kata, pikiran, dan tindakan yang positif. Kita tidak akan salah memilih sahabat. Kita akan bisa mengampuni orang lain yang bersalah di dalam berbagai keterbatasan dan kekurangan mereka, sehingga kita tidak sakit hati. Kita tetap menjadi orang-orang yang gembira, yang bisa tertawa dan tersenyum, kebahagiaan yang paling besar. Bila mana kita bisa memiliki ketujuh hal dari hati yang gembira ini. Banyak orang menderita sekarang. Terlebih dengan penyakit kanker. Oleh karena pemikirannya selalu negatif. Kata-katanya selalu negatif. Selalu mengeluh. Dan tindakan-tindakannya juga selalu menyerang orang lain. Membuat akhirnya begitu banyak penyakit. Jantung. Kanker. Stroke dan penyakit-penyakit tidak menular yang lainnya yang telah didera oleh saudara-saudara kita yang berada pada kondisi demikian. Kita diajarkan untuk selalu memiliki hati yang gembira dari hal-hal positif yang kita pilih untuk menjadi bagian kita semuanya. Istirahat yang cukup. Bila mana kita memilih untuk memiliki tidur yang teratur 7 sampai 8 jam setiap malam. Allah telah menjadikan siang dan malam berbeda. Tetapi malam hari Allah mau dia memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak. Dia menjadikan malam lebih dahulu dalam mendahului satu hari tersebut. Karena Allah mau dia telah menjadi bagian yang pertama melakukan bagi kita. Sehingga kita dimampukan untuk melakukan bagian di setengah hari berikutnya. Dalam kekuatan dan perbaikan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kita tidur dalam ruangan yang gelap. Karena Allah menjadikan ada terang yang lebih besar menguasai siang, yang kecil menguasai malam, yang kita membuat kita bisa tidur dengan tenang. Kita tidur tanpa terpapar dengan gelombang elektromagnetik yang begitu banyak ada di sekitar kita. HP kita, gadget, televisi, tab, dan lain sebagainya yang ada di sekitar tempat tidur kita. Itu sangat mengganggu kesehatan kita. Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa menyelesaikan beban pikiran kita sebelum kita pergi tidur. Janganlah engkau marah sampai matahari terbenam. Selesaikan semua persoalan-persoalan kita sebelum matahari itu masuk, karena begitu banyak orang yang mendapat serangan penyakit dan kematian pada tengah malam sampai menjelang fajar, oleh karena beban-beban pemikiran. Masalah yang tidak diselesaikan ketika mereka pergi tidur, bahkan Allah juga memberikan satu hari dalam satu minggu. Hari Sabat, hari yang ketujuh, dimana kita boleh beristirahat dari segala pihak, pekerjaan-pekerjaan kita yang selama ini kita geluti, yang membuat kita mempunyai beban yang besar dalam emosi mental kita. Kita boleh berada di hadirat Tuhan pada hari Sabat, hari yang ketujuh diet yang seimbang adalah kebahagiaan bagi kita. Ketika kita memakan makanan dengan kondisi makanan yang seimbang yang memiliki kualitas gizi, makanan juga yang baik di mana karbohidrat, protein, mineral, vitamin-vitamin dan juga lemak dan lain sebagainya seimbang yang kita gunakan. Tubuh kita akan merasa nyaman dan enak melakukan fungsinya jumlah makanan yang secukupnya. Ketika Yesus mengajarkan bahwa dalam doa yang dia ajarkan kepada murid-murid dan -murid pada kita semuanya, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Dia mengajarkan pada kita bagaimana kuantitas makanan secukupnya yang hanya bisa memenuhi volume isi daripada saluran pencernaan kita. Keanekaragaman makanan yang berwarna-warni, Tuhan memberikan tumbuh-tumbuhan bahkan juga sebagai obat Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, Allah juga telah memberikan keteraturan dalam jadwal makan. Perut kita akan kosong dalam waktu enam jam. Ada waktu fase di mana dia akan ada istirahat untuk diisi kembali melakukan fungsinya. Bila mana kita makan dengan teratur sesuai jadwal, maka tubuh kita akan merasakan fungsinya lebih baik lagi lebih enak, lebih sehat. Keamanan makanan yang tidak tercemar dengan bahan-bahan kimia, biologi, fisika, dan juga kita memiliki kontinuitas makanan yang terus-menerus dalam pola hidup, diet makanan yang seimbang dan sehat tersebut. Allah telah memberikan kepada kita udara yang bersih. Kita udara yang bersih yang ada di sekitar tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kita Allah berikan otot-otot untuk melatih pernapasan dalam. Setiap hari. Volume paru-paru kita isinya 6 liter. Ketika kita hanya bernapas biasa saja. Hanya 500 cc yang masuk. Tapi Allah memberikan kepada otot-otot. Rangka kita untuk bisa menarik dada kita. Diafragma kita. Menarik udara yang lebih banyak masuk ke dalam paru-paru kita. Dan Allah juga memberikan. Kita untuk bisa menjaga lingkungan itu tetap teratur. Rapi, bersih, Indah bebas polusi setiap hari, lingkungan yang rapi bersih. Yesus sendiri, ketika Dia bangkit dari kubur, hal yang pertama yang Dia lakukan adalah sebelum keluar dari liang kubur itu, Dia melipat kain kafannya sendiri, Allah yang sangat teratur. Karena itulah kesehatan, keindahan, kebersihan, bagian daripada ibadah, bagian daripada iman kita kepada Tuhan. Bagaimana kita mengendalikan diri kita? Pengendalian diri adalah suatu sarana yang Tuhan berikan melalui kuasa Allah. Kita bisa mengendalikan emosi kita, kemarahan kita, nafsu kita, selera kita. Dunia ini sedang terlihat: kecanduan gadget, kecanduan pornografi, kecanduan seks, kecanduan narkoba, dan lain sebagainya. Orang tidak bisa mengendalikan dirinya lagi, padahal Tuhan ketika menjadikan manusia. Dia berkata kepada orang tua kita yang pertama itu, "Untuk kamu mengusahakan dan mengatur segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya, termasuk tubuh kita sendiri. Kita mempunyai disiplin dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugas yang Tuhan percayakan, dan mengikuti peraturan-peraturan itu dengan baik. Allah memberikan kepada kita sinar matahari ketika kita berada pada sinar matahari yang cukup, matahari pada pagi hari." pada siang hari dengan waktu-waktu 15-30 menit pada pagi hari, 5-10 menit pada siang hari. Dan cahaya matahari itu masuk ke dalam rumah kita setiap hari. Itu menolong kita dari penyakit-penyakit, bahkan bakteri-bakteri. Bahkan itu menguatkan tubuh kita melalui provitamin D yang diubah menjadi vitamin D. Dan akan menguatkan tulang-tulang kita, bahkan kekebalan tubuh kita sendiri. Tuhan berikan kepada kita otot untuk energik berolahraga melakukan kegiatan gerak badan sesuai kebutuhan kita. Bukan oleh karena kesenangan kita. Melakukan olahraga yang menyenangkan kita, yang hati kita tersuai dengan kebutuhan otot-otot dan tulang-tulang kita. Frekuensi yang teratur 3-5 kali seminggu. Mempunyai beban latihan intensitas di mana kita bisa deny ukur dari denyut nadi kita 60-85 persen. Dan memiliki waktu kurang lebih 15 menit sampai bisa satu jam. Tergantung dengan perkembangan kemampuan kita dalam mengolah raga kita itu. Allah juga telah memberikan bagaimana sarana kita memiliki komunikasi yang baik, hubungan sosial yang baik. Ada waktu untuk berkomunikasi terbuka dengan keluarga. Saat ini banyak keluarga yang pecah dan hancur merasa dingin. Tidak merasa kebahagiaan surga dalam keluarga. Oleh karena komunikasi itu hanya sampai di tingkat level Uh, uh, memberikan informasi kita ketika mau menyampaikan pendapat menyampaikan perasaan atau mau lebih terbuka lagi sudah terjadi pertentangan-pertentangan Allah telah memberikan bagaimana kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah sendiri maka kita akan memiliki hubungan yang baik dengan sesama manusia kita berpikir dahulu sebelum berbicara ada tiga hal yang perlu kita pikirkan. Bila mana kita mau menyampaikan sesuatu atau mendengarkan sesuatu untuk mendapatkan respons, tiga pertanyaan ini kita perlu jawab: apakah itu benar untuk disampaikan? Setelah itu benar, apakah itu baik untuk disampaikan atau lebih banyak jeleknya kalau disampaikan? Dan yang ketiga, apakah itu berguna bila mana akan disampaikan? Ada banyak hal yang sekarang terjadi. Belum jelas informasinya. Sudah disebarkan kemana-mana. Tidak berpikir dahulu. Akhirnya membuat suasana menjadi tidak nyaman. Dan banyak penderitaan yang terjadi. Di antara hubungan satu dengan yang lain. Kita bisa menguasai kata-kata dengan nada suara dan bahasa tubuh saat kita berbicara. Kita akan mampu mengutarakan isi hati, isi pikiran kita kepada orang lain. Bahkan kita akan menjadi pendengar yang baik. Bila mana ada orang yang mau menyampaikan Isi pikiran dan isi hatinya kepada kita, air jernih yang cukup. Tuhan telah memberikan air untuk kita, minum rata-rata 2 liter setiap hari bagi yang memiliki tubuh yang sehat. Minum air jernihnya tidak di antara uh, pada waktu makan, tapi di antara jam makan, dan kita juga memiliki kemampuan untuk mandi menggunakan air yang teratur setiap hari sehingga tubuh kita menjadi bersih. Bila mana... Hukum kesehatan yang terakhir ini, Tuhan yang terutama, kita bisa melihat indikatornya ketika kita memiliki kesukaan untuk berdoa secara pribadi dengan Tuhan setiap hari. Kita belajar secara Firman Tuhan secara pribadi setiap hari, kita beribadah dan menyembah Tuhan setiap hari, kita bersaksi tentang kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan kepada kita setiap hari, melihat kekudusan kita, melihat tubuh kita, waktu yang kita gunakan, talenta, bahkan apa namanya tubuh yang kita Tuhan percayakan kepada kita dan harta dan kita melakukan apa yang Firman Tuhan katakan setiap hari bukan hanya sekedar pengetahuan kita tapi prakteknya tidak ada kita akan menjadi orang-orang yang selalu bersyukur akan kepada Tuhan terhadap semua perlindungan yang Tuhan berikan kepada kita kita akan menjadi orang-orang yang selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan setiap hari kita akan merasakan kebahagiaan itu kita akan merasakan kesehatan itu merasakan kehidupan itu Menjadi bersemangat dan penuh arti bagi kita yang kita akan alami, kita akan rasakan itu. Bahkan orang lain, kita akan menjadi berkat bagi mereka, mulai dari dalam keluarga kita, dan dimanapun kita berada. Raja Daud, ayah daripada Raja Salomo, ketika dalam berbagai perjalanan kehidupan yang jatuh bangun tapi dia selalu kembali kepada firman Tuhan. Ketika dia melakukan katakan nyanyian ziarah, dia melihat ke belakang kepada pengalaman perjalanan kehidupannya. Dia hanya berkata kepada jalan yang dia akan bagikan kepada kita pada Sabat ini. Dalam ayat 1 Mazmur 128. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya kita menghormati Tuhan. Karena Allah telah memberikan seluruh hidupnya kepada kita. Dia yang telah menjelma menjadi manusia. Ketika di Taman Getsemani, Yesus yang tidak pernah terpisah dengan Bapaknya di sorga. Dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu. Karena ketika aku harus minum, yang bukan dosa yang aku lakukan, tapi harus memikul dosa manusia. Aku akan terpisah dengan Bapa di sorga. Tapi bukan kehendakku, Bapak. Biarlah kehendak Bapak yang jadi orang yang takut akan Tuhan. Adalah orang yang mau mengikuti kehendak Bapaknya menurut apa yang Bapaknya katakan, sehingga dalam kalimat berikutnya yang hidup menurut jalan yang telah ditunjukkannya. Raja Daud dalam hidupnya dia jatuh bangun, tetapi dia kembali. Menemukan jalan kehidupan dan jalan kebahagiaan itu sendiri, karena Yesus menunjukkannya melalui firmannya. Walaupun Yesus pada waktu zaman Raja Daud hidup belum ada secara fisik, dia akan hadir dari keturunan Daud untuk keturunan-turunan yang berikutnya, tapi Yesus telah menunjukkan siapa Dia sebenarnya melalui kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga Raja Daud katakan, "Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya." Doa kita pada Sabat hari ini, bagaimana doa Raja Daud juga dalam Mazmur 86 ayat 11: "Tunjukkanlah kepadaku jalanmu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu." Saudara-saudara so, ini kasih oleh Tuhan. Doa kita pada sahabat ini. Saya percaya dimanapun kita berada pada saat ini. Sedang menyaksikan kebenaran Tuhan. Dimana Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup itu. Dia berkata dan mengundang kita. Dan kita memohon kepada Tuhan. Kita akan menyediakan hati kita sepanjang satu bulan berjalan ke depan ini. Agar jalan kehidupan dan jalan kebahagiaan itu yang Tuhan telah berikan melalui kebenaran ini akan membulatkan hati kita untuk menjadi umat-umat, orang-orang yang akan memiliki kebahagiaan dan kehidupan dengan menuruti firman Tuhan. Kesimpulan kita dalam pelajaran saat ini yang kita ambil dalam kehati kita: jalan kehidupan dan kebahagiaan dapat diperoleh hanya di dalam Yesus Kristus kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Agar kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang memiliki kehidupan yang kita akan jalani bersama Yesus yang telah menang mengalahkan setan dan kematian itu. Tuhan memberkati kita semuanya.